Jadi seperti itu cuy. Jadi YouTuber itu kagak ada yang gagal ya, melainkan berhenti mengupload itu sebenarnya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Sandy Ardiansah di Siar Channel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue lagi narik Shopee Food Driver sih ya. Cuman HP-nya gue simpan di bawah sini aja cuy. Ini HP-nya gue simpan di bawah karena kalau misalkan disimpan di sini ya, ini mau menuju ke siang, takutnya HP-nya rusak gitu kena sinar matahari ya. Jadi gue simpan di bagian dashboard motor. Oke. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke YouTube-nya Siar Channel gara-gara ngeklik thumbnail ini, pokoknya kalian jangan lupa untuk belum klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. Nah, alhamdulillah sekarang Siar Channel lagi tembus di angka 6.000 subscriber sih, OTW ke 7.000, tapi masih jauh sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita sambil gas-gas aja cuy ya, semangat ngonten. Nah, jadi pada pembahasan video kali ini tuh gue bakal bahas, jadi YouTuber itu nggak ada yang gagal sebenarnya cuy ya, jadi YouTuber itu tidak ada yang gagal. Melainkan, apa coba, tebak aja. Oke, jadi sesuai judul cuy ya, jadi YouTuber itu tidak ada yang gagal. Sebenarnya menjadi YouTuber itu mudah-mudah aja. Jadi YouTuber itu nggak ada yang gagal, tetapi sudah berhenti mengupload itu sih masalahnya cuy ya. Jadi kalau misalkan kalian menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya tidak ada yang gagal, tetapi berhenti mengupload video gitu cuy. Nah, makanya kalau misalkan kalian benar-benar niat pengen jadi YouTuber, pengen niat jadi pembuat konten kreator gitu ya, kalian harus rajin-rajin buat video gitu cuy. Jadi emang tidak ada yang gagal, sebenarnya tidak ada yang mustahil. Dan sesuai dengan video gua yang sebelumnya itu, yang penting itu apa cuy? Konsisten. Oke cuy. Nah, dari konsisten itu adalah salah satu kunci bagaimana YouTube kalian bisa berkembang sedikit demi sedikit cuy ya. Walaupun subscribernya tiap hari cuma nambah satu, kadang enggak gitu, itu pun enggak apa-apa karena rotasi di bumi ini seperti jarum jam sih, ada naik ada turun gitu. Tapi jarum jam enggak naik enggak turun sih, terus maju terus gitu ya. Ya pada intinya sih bumi itu berputar. Pada intinya mah kita bisa di atas, kita bisa di bawah gitu cuy ya. Tidak ada yang selalu naik terus karena bakal merasakan bagaimana perjuangannya dulu, baru menikmati hasilnya dulu gitu cuy. Jadi seperti itu cuy. Jadi YouTuber itu kagak ada yang gagal ya, melainkan berhenti mengupload itu sebenarnya. Karena banyak juga yang bilang, kan gue mau gagal jadi YouTuber bang. Gak gagal, itu karena ya emang kamunya kagak bisa ngupload konsisten gitu cuy. Aduh, bentar ini macet banget. Gue kalau lagi macet ya kagak konsen banget ya. Nah, si Siar Channel sekarang ngupload videonya udah kagak terlalu banyak funny dulu cuy ya. Gue lagi mau nyoba jadi YouTuber formal kayak gini. Ibaratnya mah kayak Dandi Malik, kayak Doni Salmanan. Jadi gak terlalu banyak sound effect atau musik-musik dan lain-lain cuy. Di sini gue mencoba berbicara normal, formal, ngomong biasa cuy ya, kagak ada belak ketepau lagi ya gitu. Tapi kalau misalkan ketawa dikit mah nggak masalah ya cuy ya. Nah itu cuy, makanya kalau misalkan kalian yang emang serius membuat konten YouTube, yang kalian udah membangun YouTube dari nol ya, sebenarnya jadi YouTuber kagak ada yang gagal cuy. Jadi YouTuber itu tidak ada yang gagal, melainkan berhenti mengupload. Ibaratnya gini cuy, masih banyak orang-orang yang udah mencapai ke 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebenarnya cuy ya. Cuman gara-gara berhenti mengupload, disitulah perjalanan kalian terhenti. Kalau misalkan kalian tetap konsisten udah di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, insya Allah cuy, konten kalian bakal naik terus, bakal berkembang gitu ya. Makanya gue selalu bilang kalau misalkan kalian ingin berkembang itu konsisten cuy. Kalau misalkan nggak ngupload sehari beberapa kali, paling seminggu dua video juga nggak apa-apa, seminggu satu video juga nggak apa-apa, asalkan konsisten dan rutin gitu cuy ya. Ntar ini gue mau lihat HP dulu, ada yang WA. Apa coba, ini gue nggak kenal yang WA-nya cuy, udahlah nggak apa-apa ya, kayak iklan-iklan promosi gitu, jadi gue nggak bales. Nah seperti itu cuy, makanya gue juga di sini merasakan gimana sih rasanya jadi YouTuber. Dan gue di sini belum bisa dibilang YouTuber cuy ya, tapi banyak orang yang bilang kalau misalkan sudah termonetisasi YouTube itu baru bisa disebut sebagai konten kreator atau YouTuber gitu katanya cuy ya. Tapi di sini dari pribadi gue masih belum mau dibilang YouTuber cuy ya, karena gue juga kan ngonten-ngonten kayak gini tuh sebenarnya hobi, iseng-iseng ya, nggak iseng-iseng sih, emang hobi, hobi di perjalanan. Karena di perjalanan kan gue udah bilang juga, kayak waktu tuh kebuang banget ya, ya udah gua pakai waktu kosong ini buat ngonten gitu cuy. Oke, sekarang kita sambil narik ke Shopee Food ya. Di sini masih sepi banget. Ini siang pagi menuju ke arah siang.
Tetapi masih belum ada yang masuk aja ya. Gak tau kenapa ini teh Shopee emang lagi sepi-sepinya. Dan kemarin gue udah narik Shopee Food Driver cuy, dapat satu, cuman gue cancel karena kejauhan cuy. Bukan karena alasannya males ya, tapi posisinya gue udah nyampe rumah, sedangkan orderannya itu ada, si tokonya tuh ada di daerah Tubagus Ismail ini, ngantarnya ke Setiabudi gitu cuy. Jadi gue takutnya bolak-balik kan sama aja bohong gitu. Untung dari Shopee Food itu bakal habis sama bensin gitu cuy ya. Jadi ya udah gue cancel aja. Tapi itu jangan ditiru ya, kalau misalkan kalian emang gak buru-buru dan waktu kalian emang luang, itu mending ambil aja, mau jauh mau dekat ya. Cuman kalau waktu gue itu di cancel karena emang gue udah baru nyampe rumah banget, udah capek cuy ya, udah waktunya pengen istirahat gitu cuy. Hadeh. Ya gitulah. Di sini juga biasanya banyak nih. Di sini biasanya banyak, cuman sekarang kok sepi lagi ya? Mungkin karena efek sudah tidak PPKM, mungkin ya guys, sudah tidak PPKM cuy. Jadi orang-orang yang mau beli makanan itu langsung ke TKP. Kagak pakai perantara-perantara lagi cuy nih. Gila. Udah enggak ada cuy. Nah, di sini juga biasanya rame ya. Di depan juga rame. Tapi sekarang Mario sepi euy. Aduh, rungkad pisan. Tuh. Ada yang pada nunggu-nungguin kan kagak dapet-dapet. Ya gini cuy. Resiko kalau menjadi ojol ya gini. Ada. Wah, gila emang Satria FU gacor semua motornya ya. Hati-hati, Pak. Ya dah. Oke, ini kita sudah nyampe daerah Tubagus Ismail. Ya enggak sih? Iya. Iya ya, nama jalannya Tubagus Ismail. Gue mending menuju ke arah mana ya, di Pati Ukur atau ke atas ya, ke Dago. Kita coba ambil arah Dago aja ya, ke atas, karena gue udah lama gak pernah lewat atas ke Dago. Kalau misalkan ke bawah, mana ya? Tapi bingung juga sih, kalau ke atas restonya kayak dikit cuy, tapi kalau di bawah banyak. Kita coba ke bawah aja lah ya, sambil jalan-jalan lagi, udah gak apa-apa. Kita jalan ke bawah, tapi biasanya di sini macet nih cuy. Nih, di sini tuh macet. Tapi sekarang udah enggak ya? Kosong kok? Kosong cuy, alhamdulillah. Cuman situasi mendung banget. Bandung mendung banget ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 6 atau tanggal berapa? Gila, gue enggak tahu nama, enggak tahu tanggal cuy, lupa ya. Gara-gara udah enggak sekolah cuy, jadi gini. Nah, sekarang kita lurus. Terus ambil arah kiri aja ya, kita ke Pati Ukur aja lah. Enggak usah jauh-jauh banget karena kalau ke sana terlalu kejauhan cuy. Dan restonya enggak tahu banyak atau enggak. Makanya gue ngambil resto yang sepi-sepi aja cuy, biar orderannya antrinya nggak banyak. Nah kan di sini macet cuy, di Pati Ukur udah macet ya. Seperti inilah situasi kalau misalkan sudah tidak PPKM. Yaudahlah guys, pada intinya ya, kalau misalkan menjadi YouTuber itu tidak ada yang gagal melainkan berhenti mengupload video di situ cuy ya. Perjalanan kalian terhenti karena diri kalian sendiri cuy yang menentukan itu sebenarnya ya. Yaudahlah, pesan dari gue pokoknya mah kalian tetap semangat. Jangan menyerah, kalau misalkan ada keluh kesah ya luapkan aja cuy ya. Kalian cari ide-ide yang cemerlang lagi, kalian buat konten lagi, semangat. Jangan sampai terhenti, videonya lebar banget ya, apalagi yang udah nyampe ke 1000 subscriber. Oke, paling videonya sampai sini dulu aja karena gua mau coba narik Shopee Food lagi. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. See you next video, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.